tadi malam kak udah tak bayar. Oh jadi yang tadi tak proses kak, tadi kayaknya udah tak proses, aku lupa tapi ntar ya tak cek dulu. Yang tadi di chat sama kaknya, ntar ya kak, aku lupa soalnya, soalnya banyak kak, jadi penjualnya lupa. Oh yang ini tadi yang belum ada di catatan order ya. Oke. Soalnya akunnya beda kak, tak kira itu orang lain. Oke, nanti kita kirim sesuai request ya kak. Jadi yang nomor 12 warna navy hitam, ini kita balas dulu chatnya. Ya kakak aku lupa. Iya kakak nggak apa-apa kak, nanti kita prosesnya sesuai request kakak ya. Jadi kita sesuaikan yang warna navy hitam, nanti kalau kita udah proses di foto itu kertas alamatnya kak. Ditunggu dulu ya kak Ardiansyah. Aduh nggak bisa kak, follow dulu toko kita ya kak. Siapa ini? Kak Farisa Lukman. Follow toko kita, jangan lupa di like ini videonya ya kak. Ini kita langsung ke produk yang pertama. Mau review helm klasi ya. Ini perlengkapannya beda dengan yang kemarin. Kemarin ada dengan kaca, tapi nanti juga ada kita review dengan kaca. Ini yang pertama pakai kacamata dan pet. Iya kak, terima kasih, baik banget deh. Iya sama-sama kak Ardiansyah ya. Iya kak, kalau melayani pelanggan pelanggan itu harus baik. Kalau nggak baik nanti kita dimarahin sama pembeli itu ya. Jadi harus sebaik-baiknya jadi penjual biar pembelinya seneng gitu loh kak. Kita review helm klasi dengan kacamata dan pet ya. Ini helmnya klasi seperti biasanya kita pakai yang original. Ini agak gelap ya sebentar, soalnya di sini mendung. Agak nih ya mas dia. Oke, ini udah agak terang ya. Nah ini kita review helm klasi seperti biasa ya. Di sini ada tulisannya klasi seperti ini. Tuh kan, ini saya ambil yang warnanya navy hitam. Nah ini yang di order kak Ardiansyah ini kak, aslinya kayak gini kak, sama banget dengan yang digambarkan ya. Tuh bagus banget. Nah ini tuh bisa di pakaiin aksesoris sesuai selera, bisa pakai kaca atau pakai kacamata atau pakai pet aja. Seperti yang produk saya review itu menggunakan kacamata dan pet seperti ini. Itu yang digambar warnanya warna coklat ya, tapi saya reviewnya warna biru nggak apa-apa karena itu nanti warnanya bisa pilih sesuai selera kakaknya. Terus ini untuk bagian dalam helm klasinya seperti ini helmnya dalamnya tebel ya busanya, cuman ini busanya nggak bisa dilepas pasang karena permanen tuh kayak gini. Terus ini tuh busanya empuk, jadi kalau dipakai nggak bikin kepala sakit ya. Ini empuk ini. Terus untuk bagian sampingnya sini, ini kan ada kancing-kancingnya. Nah ini di belakang juga ada. Ini ada gunanya, jadi nggak hanya untuk hiasan aja. Jadi kalau kakaknya pakai helm sama kacamata, ini untuk tempat tali kacamatanya. Jadi talinya dimasukin sini biar nggak gampang lepas. Kita coba praktekkan dulu pemasangannya. Kita pasang petnya dulu. Untuk kakaknya yang lagi nonton, jangan lupa di like ya kak, daripada cuma diem ya kan, tangannya sambil nge-like gitu kan nggak apa-apa gitu kan ya, lumayan dapat like. Jangan lupa di like, terus diklaim koinnya,
Jangan lupa juga di follow toko kita biar nggak ketinggalan promo-promo menarik dari toko kita. Ini kan lagi birthday sale-nya Shopee, jadi di kita harganya murah-murah banget. Ada voucher juga, voucher toko. Ini diskon 10% minimal belanja 50.000. Itu untuk voucher yang pertama, maksimalnya maksimal belanja berapa ya ini aku lupa. Itu terus ada lagi voucher yang kedua itu juga sama diskonnya 10%, cuman minimal belanjanya 350.000. Jadi kalau kakaknya mau yang enggak terlalu banyak belanjanya itu pilih yang diskon minimal belanja 50.000 itu bisa diklaim. Terus nanti kalau kakaknya order bisa digunakan vouchernya. Jadi lumayan bisa dapat potongan 10% dari harga yang sudah kita diskon gitu. Terus ini yang sudah kita pasang dengan pad ya, kayak gini. Nah, ini dengan pad aja udah bagus banget, kita coba. Untuk helm klasik ini modelnya bukan full leher ya, Kak. Jadi ini modelnya short retro atau pendek gitu. Kita coba. Tapi nggak terlalu pendek ya, ini cuma setengah leher, bukan setengah kepala. Ini kalau dipakai segini pendeknya. Jadi nggak terlalu pendek banget ya, ini masih standar gitu. Terus pakai pad juga bagus banget. Maaf ya Kak kalau agak berisik kedengaran Kak ya. Soalnya di depan berisik banyak orang. Terus ini kayak gini kalau pakai pad aja ini bisa ya. Jadi di produk nomor satu ini itu nanti bisa kakak variasikan jadi helm sama pad aja atau helm sama kacamata aja atau bisa dipasang dua-duanya gitu. Kita pasang kacamata dulu. Nah ini pasang kacamatanya jangan lupa kancing yang samping-samping dibuka dulu ya. Ini dibukain semua. Terus habis itu baru kacamatanya dipasang. Jangan lupa di like ya Kak videonya Kak biar dapat like banyak. Jangan lupa diklaim juga koinnya. Terus jangan lupa follow toko kita, nanti kalau kita apa itu live streaming biar dapat notifikasi, jadi kakaknya biar nggak ketinggalan. Terus kalau ada voucher-voucher kayak gini juga, kalau ada flash sale atau promo gitu biasanya kita juga sampaikan di live streamingnya, jadi biar kakaknya nggak ketinggalan follow toko kita ya. Ini kalau sudah dipasang dengan kacamatanya sekalian, lucu banget kayak gini jadinya. Harganya murah banget, cuma 122.500. Sudah dapat helm, dapat pad sama dapat kacamata. Ini bagus banget. Apa itu penampilannya jadi terlihat lebih retro, vintage gitu kan ya, yang lagi zamannya sekarang tuh kayak gitu. Stylenya yang kekinian tapi vintage. Kapan flash sale helm, Kak? Wah. Kalau flash sale itu jadwalnya dari Shopee ya Kak, jadi kita belum belum tahu dan kita juga kadang itu kalau flash sale juga nggak tahu gitu. Soalnya Shopee itu apa ya? Kalau di sini ujuk-ujuk gitu loh, apa ya? Oh iya. Tiba-tiba ada flash sale gitu Kak. Kadang kita di sini juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba ada flash sale. Jadi mereka itu mendadak nggak ngasih tahu ke kita dulu gitu. Jadi kakaknya stay tune aja di channel, bukan channel, di akun kita Zona Helm Official Shop. Jadi nanti kalau kita sewaktu-waktu ada flash sale, ini kan lagi birthday sale, jadi itu pasti ada flash sale. Biasanya toko kita juga ikutan. Untuk yang bulan bulan ini, tapi yang minggu-minggu kemarin itu kita sering banget di flash sale ya, harganya cuma Rp99 aja itu udah dapat barang dari toko kita. Terus untuk helm seperti yang Kak Ardiansa beli itu di flash sale yang minggu lalu itu harganya cuma berapa ya, lupa aku, 110 kalau nggak salah ya Kak, kalau nggak 107.000 kalau nggak salah, itu cuma segitu sudah dapat helm sama kaca boko, murah banget. Jadi untuk kakaknya yang nggak mau ketinggalan flash sale dari toko kita, diikuti toko kita biar nanti kalau ada flash sale kakaknya bisa ikutan gitu ya. Soalnya kita juga nggak tahu pasti jadwalnya Kak. Tuh, kita pakai dulu ini helm yang tadi ya.
Nah, ini bagus banget. Udah ada kacamatanya sekalian, dan ini kacamatanya bisa dipakai. Jadi nggak hanya untuk hiasan aja ya, Kak. Ini bisa dipakai. Tapi kalau di sini ada padnya, ini agak susah nuruninnya ya. Ya, susah. Pokoknya ini kacamatanya bisa dipakai. Tuh, harganya cuma 122.500, sudah dapat helm, pad sama kacamata. Dan untuk kacamatanya ini bisa pilih yang warna gelap atau yang bening ya, sesuai selera. Kita coba sekarang pakai kacamatanya aja, padnya dilepas. Bentar. Untuk kakaknya yang lain mungkin yang mau tanya tentang produk kita, yang belum paham, mau minta direviewkan produk nomor berapa, bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya, nanti kita bantu review di sini. Ini, aduh. Oke, bentar ya. Lagunya biar ada backsoundnya gitu. Nah, ini yang pakai kacamata aja seperti ini ya, Kak. Bagus banget. Kita coba pakai dulu. Nah, kalau begini ini kacamatanya baru bisa dipakai. Kalau sama pet juga sebenarnya bisa dipakai ya kacamatanya, cuman agak ribet. Kalau begini aja ini lebih gampang, gini pakainya. Nah, begini. Nah, ini lumayan lah ya, masih nancep di hidung, jadi nggak lepas-lepas. Ini yang warna gelap yang saya pakai ya, ada juga yang warna bening. Jadi kakaknya bisa pilih sesuai selera untuk kacamatanya. Ini modelnya lucu gitu loh, Kak. Kalau kakaknya bosen pakai kaca, bisa dimodel pakai kacamata atau sama pet aja. Kalau saya lebih suka sama pet karena lebih kelihatan keren, klasik gitu. Bagus, sesuai selera aja sih ya. Ini petnya, kita petnya pakai yang dog, bukan yang glossy, karena petnya kan ada banyak macamnya ya. Oke. Itu tadi untuk produknya nomor satu, ada helm, kacamata sama pet. Harganya cuma 122.500 aja. Kalau kakaknya penasaran seperti apa produknya, bisa langsung klik linknya di pojok kiri layar. Nanti warnanya bisa langsung chat kita ya, kita itu kita kasih pilihan warna-warna yang lain gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke produk selanjutnya dulu. Nah, ini produk nomor 2, kita ada gasper helm. Jadi untuk kakaknya mungkin yang helmnya rusak, itu nggak ada cetakannya gitu ya, nggak ada pengaitnya, bisa beli pengait helm aja di toko kita. Nih kayak gini modelnya. Nah, sama banget dengan yang ada di helm ya. Ya memang ini asli, asli kayak yang ada di helm-helm Bogo gitu, Kak. Ini harganya cuma 7.500 aja sudah dapat pengait helm atau gasper kayak gini. Ini bisa digunakan untuk helm Bogo seperti ini, helm klasik, atau bisa juga untuk apa ya, dulu pernah ada orang tanya tuh helm